Halo, kabar Basri. Jumpa lagi dengan saya Basri Sofyan di Jejak Basri. Hari ini kita ke lapangan lagi untuk meliput wisata religi. Dan masjid yang kita liput adalah Masjid Agung Sunda Kelapa ini deh. Ya, ikutin terus liputannya. Ini ada sedikit renovasi. Nah, ini toiletnya. Toilet pria. Waduh, rapi banget.
Nah, itu di luarnya. Nah, ini di dalam. Ini di selasar. Allahumma tablif afwa barahmatika. Kami masih lagi sudah bapak menerima titipan
dan menyalurkan kurban jamaah kepada yang berhak menerimanya. Untuk itu, kami mengajar para jamaah sekalian, mari kita berniat dari sekarang untuk dapat berkurban di tahun ini, dan mari. Jangan kamu seperti seorang perempuan yang telah memintal benang sehingga menjadi kain, tapi itu sudah menjadi kain bobek-bobek. Jangan menjadi orang yang kita hanya melanjutkan, meneruskan, mengisi pertikaan. Di mana para pendiri, para ulama kita di masa lampau telah begitu berkorban untuk menguatkan kesatuan, namun karena kesilapan kita, kita membiarkan. Maka perdoman siang kita ini mengingatkan kita kembali pentingnya kita menempatkan persatuan, mengokohkan kuat persaudaraan kita dengan terus menjalin silaturahmi yang baik. Bapak saudara, juga hal yang lain ketika Al-Qur'an mengaitkan perintah untuk kita terus menyambung silaturahmi itu dikaitkan dengan perintah pertama. Di surah An-Nisa surah 4 ayat pertama sampai 2 kali ayat ini menjadi perintah takwa. Salah satu yang dikaitkan dengan perintah wattaqu allazi tasallamun nabihi wal arham. Dan bertakwa kepada Allah di mana kalian saling meminta, saling menolong dan menyambungkan sebabnya. Maka saudara, bukan hanya sebagai sebuah penanda kita sebagai orang bertakwa. Kita sudah selesai sholat Jumat. Sabar-sabar. Sekarang kita sedang berdoa. Nah, sekarang kita cari kuliner. Kulinernya penuh nih. Berapa, Pak? Belum datang. Air putih aja. Aqua yang enggak dingin ada. Nah, sahabat. Kita closing dulu. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat yang telah menonton channel ini sampai selesai.
Harapan saya tetap dukung terus channel ini dengan cara mensubscribe, like, komen, and share pada setiap media sosial yang sahabat miliki. Karena tanpa dukungan sahabat semua, channel ini bukan apa-apa dan saya pun bukan siapa-siapa. Sampai berjumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.